Siapa kata hanya kaum wanita mementingkan penampilan di hari raya? Kini golongan lelaki juga mengambil berat fesyen yang ingin mereka gayakan. Lazimnya, baju Melayu menjadi pilihan utama dari zaman ke zaman untuk menyambut lebaran. Namun kebelakangan ini, fesyen jubah mencetuskan fenomena baru. Bersama Faris Izzat Charudin untuk mengetahui adakah jubah kesemuan jubah ini semakin digilai ramai kaum Adam. Tidak lengkap berhari raya jika tidak mengenakan baju Melayu berserta samping. Itu situasi yang biasa kita lihat apabila menjelang sahaja Aidilfitri. Namun dunia fesyen lelaki kini telah pun berubah di mana pemilihan jubah yang menjadi tradisi golongan lelaki di Asia Barat telah pun meledak ke Nusantara. Dan bukan itu sahaja, pemakaian jubah telah pun melalui beberapa perubahan dari segi potongan, pemilihan fabrik dan juga warna. Dan kini jubah sentuhan moden boleh didapati dalam pelbagai warna yang menarik. Saya prefer jubah lah. Sebab jubah ni lebih praktikal, lebih kemas. Bagus pada jubah yang sekarang ni sebab dia ada pelbagai. Kalau nak dibandingkan yang jubah dahulu tu dia macam satu jenis saja. Jubah ni lebih simple daripada baju Melayu. Kalau ada yang baju Melayu, kita beli yang dah sudah siap. Ada yang kena cutting lah dekat lengan, dekat badan. Saya start pakai ikut trend jubah ni ikut tahun 2014 lah, tahun lepas. Trend lah, trend. So kita tengok orang hati-hati. So kita menjadi ikut-ikutan. Rata-rata jubah moden paling mendapat tempat di kalangan golongan muda dan tidak terkecuali selebriti juga turut meminati pemakaian jubah ini. Dan ini mendorong mereka untuk menjalankan perniagaan jubah moden di atas talian maupun vendor. Dan medan yang digunakan untuk mereka melariskan hasil jualan mereka iaitu melalui media sosial yang cukup popular iaitu Instagram dan lain-lain lagi. Selebriti kita sendiri pun dah mula memakai jubah. Jadi saya rasa orang sekarang dah mula berjinak dengan jubah. Sebab kalau saya cakap tahun lepas lagi, kalau dua tahun lepas lah, bila siapa pakai jubah keluar je orang akan macam, ish, dia pakai jubah. Kan macam orang pandang macam satu benda yang luar kelainan kan. So tapi tahun ni siapa pakai jubah orang dah boleh terima. Dulunya bila abang mula-mula galakkan remaja untuk pakai baju Melayu pada ketika itu tahun 86 ke atas waktu abang baru balik daripada belajar. Jadi abang melihat trend baju Melayu ni amat kurang untuk dipakai oleh golongan remaja. So abang cipta design-design yang membuatkan mereka-mereka ini ingin pakai baju Melayu. Serupa juga boleh dengan sekarang bila jubah ini diciptakan, didesainkan dengan bermacam-macam corak untuk menarik minat golongan remaja, maka itu adalah tarikan untuk remaja-remaja itu untuk memakainya. Perubahan ketara dunia fesyen lelaki ini bagaimanapun tidak menjejaskan pengusaha baju Melayu tradisional. Kerana baju Melayu yang telah pun diberi nafas baru sebenarnya masih lagi berada di hati peminat-peminatnya. Sambutan antara baju Melayu dengan jubah sama. Sebab saya sendiri, saya mesti ada baju Melayu sepasang dan jubah sehelai. Jadi bagi saya, kalau customer saya datang pun, dia akan beli dua. Baju Melayu sepasang dan jubah sehelai. Okey, ini jubah dia. Okey, ini duitnya. Saya jual. Saya beli. Pemakaian jubah sebenarnya bukan kita hendak mengikis budaya Melayu yang cukup sinonim dengan baju Melayu. Namun tak salah jika jubah digayakan pada hari-hari bekerja seperti hari Jumaat. Dan bukan hanya dikenakan pada musim perayaan. Faris Izzat Charudin untuk Berita RTM.